sangat seru ini kita masih memainkan TTS, teka-teki sulit. Hewan yang keluar malam hari, namanya kelayapan. Apakah itu jawaban yang benar? Awas lu pakai keluyuran, awas lu. Jangan jawab. Jangan bisa. Silakan, Pak. Apa ini? Enggak enak banget, ini apa maksudnya? Enggak, ini tuh memang hadiah yang diberikan untuk mereka yang jawabannya benar. Oh. Sana dulu yang gak enak, sana dulu. Gak enak. Oh. Bener ya? Enggak, jangan dong. Silakan. Nah, kamu sabar ya, Mbak. Oh iya, ya, harus bener ya. Tapi jangan takut. Ini buat Bapak. Oh iya. Ini buat Bapak. Kenapa kan kita belum jawab, nanti aja. Gak apa-apa kan kalian vegetarian. Oh, makannya mangga ya, kayak ini kalau ada acara prasmanan ya, Bar ya? Acara prasmanan. Enak kalau di... Kenapa emang? Gak enak sama tetangga. Tetangganya kenapa sih? Gak bisa ngadain syukuran. Oh. Asem banget ini. Gak apa-apa. Asem, coba mana? Itu tetangganya lagi mau duduk ya, Bar ya? Nanti apet katanya. Deket. Duk. Masa sih? Punya kebun mangga. Bagi-bagi dong kalau punya kebun mangga. Ini lagi makan-makan dikit. Banget sih. Saya rayakan ini. Apa, Pak? Selamat. Pak, kok kelayapan sih? Ayo dong, Du, protes, Du. Udah bener, gue ngapain lagi. Ya kan itu kan orang kalau kelayapan, Du. Iya. Pak, yang namanya kelelawar sayapnya hitam. Perorore terbang tinggi di tengah malam. Perorore pagi-pagi mereka pulang. Perorore. Lanjutannya apa lagi? Gak tahu. Hah? Nah, terbang. Kelelawar sayapnya hitam. Terbang tinggi tengah malam. Terbang tinggi tengah malam. Pagi-pagi mereka pulang. Mereka pulang. Malamnya pergi lagi. Kan kelayapan namanya. Kelayapan. Yang namanya kelayapan. Itu istilah untuk orang yang sering berpergian di malam hari pulang pagi, pergi malam pulang pagi. Itu kelayapan. Sama. Tapi kan kalau terbang. Ini saya kasih tahu, kalau orang itu pergi malam pulang pagi itu tidak selalu kelayapan. Kalau memang dia kerjanya shiftnya malam. Shift malam. Anda gak pernah tahu rumah tangga kelelawar itu banyak yang berantakan gara-gara itu. Suaminya pergi malam. Gak jelas. Anda gak ngerti nasib anak-anak kelelawar. Kalau orang tuanya sampai berpisah, siapa yang akan mengurusi mereka? Setiap kali kelelawar itu pulang, istrinya marah-marah, istrinya tuh selalu bilang, kepala rumah tangganya aja yang gak becus. Tuh. Makanya kalau protes mikir. Gara-gara saya, rumah tangga kelelawar jadi terungkit-ungkit lagi. Itulah, kasihan. Bohong Bang Apa? Iya. Maafkan saya, Pak. Sinetron sana udah kelar. Oke, baik. Dan selanjutnya kita kasih semangat untuk tim A. Semoga tim A bisa langsung menjawab juga. Baik. Oke, Melody. Pertanyaan ya. Berikutnya, tim A pilih mana? Tiga menurun deh. Kita lihat tiga menurun, ada lima kotak. Huruf T di kotak yang ketiga. Nih. Orang yang sedang sakit pilek, biasanya flu disertai dengan? Pilek. Dan pilek juga biasanya disertai? Botak. Nyindir gue. Batuk, maksudnya. Oke, kita hitung mundur sekali lagi. Tiga, dua, satu. Waktunya habis atau kita lempar? Tutup. Disertai tutup. Baik, kita lihat. Apakah orang yang sedang sakit pilek biasanya disertai? Tutup. Bukan. Ya, kita kayaknya bener deh. Belum jawab. Belum ya. Nah, kesempatan sekarang. Lagi, Pak. Apa, Pak, pertanyaannya? Orang yang sedang sakit pilek biasanya disertai... apa itu? Latah. Hampir sama, hampir betul tadi. Walaupun... Latah, Pak. Disertai latah. Berarti ayam-ayam. Orang bilang, kan batuknya kan, yang pertama itu cuma yang nya, yang kedua latah. Latahnya, Pak.
Oh, bener gitu kan? Ya. Iya. Ya. Orang yang sedang sakit pilek biasanya disertai latah. Ayam. Apa itu latah? Kalau bener aneh banget. Oh, salah. Orang yang sedang sakit pilek biasanya disertai apa itu? Nah, kenapa enggak? Wah, ini sengaja nih diubah. Nutup. Sedikit lagi. Nutup. Karena ini ini aktif. Kata dasar itu tutup, Pak. Oh, enggak. Kata dasar itu tutup. Ini bukan kata dasar, tapi ini action, aksi. Aksi. Sebenarnya kalau lengkap, menutup. Kata kerja. Bukan tutup. Emang toko pilek kalau tutup. Kamu kalau batuk tutup mulutnya dong. Jalan-jalan ke toko. Wah, tokonya tutup. Ya pilek, nak. Tapi kamu kapan, Melody? Kamu kalau batuk tutup dong mulutnya. Iya benar, tutup. Tuh. Melody, kamu kalau batuk nutup dong mulutnya. Gak enak. Tergantung Bapak menggunakan kalimat untuk kata-kata apa. Makanya, sebelum dan sesudahnya. Saya bilang tadi, ini apa namanya? Ini namanya nutup, bukan tutup. Kalau tutup menutup itu nah, menutup. Sama orang wajarnya pakai kata tutup. Tutup. Pergi dulu ya. Mau kemana? Ah, pergi tutup pintunya. Iya, karena pintunya pilek ya. Bu, gak ada nutup, Pak. Iya, tutup, Pak. Tutup, Pak. Tutup harusnya. Siapa mikir nutup? Gak ada yang mikir nutup. Ada, nah, ini Bapak yang bikin soal. Telah berpulang Akbar bin Atang, misalkan. Mentutup usianya. Kan gak enak. Karena dia tidak bisa nutup usianya sendiri, makanya disebut tutup usia. Tapi kalau pintu bisa menutup pintu, karena bisa ditutup oleh orang. Kalau nutup berarti sendiri, jadi... Yes, that's cool. No. Kalau nutup itu kata kerja gitu ya, Pak. Iya, Pak. Nih, tutup itu kata dasar. Kalau misalnya nutup itu harus ada menutup. Sekarang kalau saya tanya, Anda tahu artinya nutup? Tahu. Menutup tahu? Enggak, jawab aja enggak nutup. Kalau tutup tahu. Kan. Kalau saya enggak pernah maksa, dia maksa. Tutup. Oke, baik. Sekarang kesempatan kembali untuk tim B, silakan. Nomor satu mendatar. Satu mendatar. Oh, curang sedikit. Ada empat kotak, huruf terakhir U. Ini gampang sekali. Yang ada di meja hakim selain berkas keputusan. Paku. Hakim lu kok dilacak? Namanya kan? Baik. Yang ada di meja hakim. Kan ada palu. Palunya pasti kan ada pakunya. Terus jadi meja juga ada paku meja. Iya, Pak. Jadi paku. Masuk akal. Paku. Tapi apakah itu benar? Benerin atau aja, Pak. Tim A yang akan terluka kembali hatinya. Yang ada di meja hakim selain berkas keputusan, apakah paku? Bukan. Kok bukan sih, Pak? Tapi kan ada. Ada sebenarnya. Ada, cuma mungkin karena gak kelihatan. Jadi paku kan mesti ditutup. Tim A punya jawaban? Kuku. Diulang pertanyaannya, pengennya mau jawab. Ya, langsung dijawab ya. Yang ada di meja hakim selain berkas keputusan. Kuku. Kuku, Pak. Kan tadi Pak bilang, stok, untuk. Oh iya, Pak. Kuku. Masuk akal. Apakah itu yang dimaksud? Kalau salah, apakah kuku di... yang ada di meja ini? Kita akan lihat. Yang ada di meja hakim selain berkas keputusan adalah... debu. Bapak, ya semua tempat juga ada debunya. Ada debunya nih, ini juga ada debu. Oh, kenapa kan dijawab? Bu Mariah marah-marah nih. Hakim. Ini debu banyak nih, Pak. Debu itu adalah partikel dimanapun ada kehidupan. Bahkan di luar angkasa sekalipun, Pak, atmosfer ada debu, Pak. Tadi kan Bapak giniin. Yang terbawa. Jadi orang mikirnya
kuku, bapak nggak mikir ada debu gitu. Eh, di kuku pun ada debu loh sebenarnya. Iya tahu, tapi kan menurut kita itu sesuatu yang terlihat di meja hakim. Paku kelihatan, paku kelihatan. Makanya dengerin ciri-ciri tadi kata bapak, orang telaten itu memperhatikan hal-hal yang kecil. Mikroba atom, Bu. Berarti terbukti belum telaten, masih harus kita kasih soal berikutnya lagi. Silakan Tima. Yaudah, tujuh. Yang mama dong, yang mama dong. Yang mana? Yang lo. Kan yang enggak, yang pap. Enggak apa-apa. Enggak. Berarti mama. Tujuh menurut ada 9 kotak, huruf E di kotak kedua. Ini adalah pertanyaan kiriman dari pemirsa. Perhatikan baik-baik pertanyaannya, kita akan tanyakan. Tim B juga memperhatikan, siapa tahu jawaban tim A tidak tepat. Nah ini pemirsa juga bisa memperhatikan contoh videonya seperti ini. Ini dia. 9 kotak, keduanya E, sudah menikah dan duduk di pelaminan. Iya, pertanyaannya. Ya bebas, ngirim siapa aja, kita emang... Tadi katanya yang ngirim dari Jepang. Kemarin Jepang kan yang dulu ya waktu itu. Ini mau dari Jepang. Teman siapa sih? Siapa sih? Hamis? Ngapain? Hamis? Gak di rumah, gak di sini. Gangguin Yaya aja. Tadi Yaya suaminya pasar Hamis. Saya ulangi tadi yang sampaikan begini. Yang sudah menikah dan duduk di pelaminan. 9 kotak huruf kedua E. Masuk gak tadi? Masuk. Perempuan. Perempuan, Pak. Perempuan. Apakah... Pasti ada perempuan di pelaminan, Pak. Masuk laki sama laki, Pak. Iya. Apakah perempuan? Jawabannya. Bukan. Bukan. Oke, tim B silakan. Ya udah Pak, pet dempet Pak. Pet dempet. Kenapa gak bisa deh Pak, gak usah gak tahu. Pet baik. Dempet, pet dempet. Yang pet sudah menikah dan duduk di pelaminan, apakah pet dempet? Bukan. Salah ya Pak, apa bukan. Dong Pak? Nah jawabannya kita akan tanyakan lagi karena bukan kita yang membuat soal. Jawabannya apa? Ini, kita lihat videonya. Ini hadiahnya transfer kemana nih? Jawabannya 9 kotak, huruf keduanya E, yang bisa duduk di pelaminan, tapi sudah menikah adalah... mertuanya. Pak, itu orang tua pake nyaknya segala. Pak, saya mau permisi, saya malu. Anak malu, itu kreatif loh. Nggak kepikiran mereka jawab. Nggak kepikiran, siapa kepikiran Pak mertuanya? Itu bukan mertuanya harusnya. Musik, saya, maaf sebentar, saya mewakili keluarga memohon maaf. Untuk semua yang terjadi. Nih, ayo kita kodangan. Nih. Kondangan, ayo. Mana ada mertuanya kan berdua doang? Ada sebelah kanan kiri kan ada di pelaminan tuh kan pasti mempelai berdua. Okay. Bapak bilang yang sudah menikah. Nah, emang? Iya duanya. Emang mertuanya belum nikah. Iya. Pertanyaan secerdas ini masih aja harus diperdebatkan lagi. Kenapa sekarang dibela? Coba nih malah dia katanya mau aku dibela sekarang. Ya, mau semalu apapun kan tetap ya harus kita bela. Tapi cerdas loh itu pertanyaannya. Coba, pengen tahu. Alasannya jadi, kenapa mertuanya? Alasannya kenapa waktu nikah sama Fitri, di pelaminan itu bukan cuma berdua, tapi ada mertuanya juga, ada mertua saya, ada orang tua saya. Gitu. Alasannya gitu, Pak. Oh gitu. Paman. Alasannya terserah protes. Apa aja yang penting transfernya ya, tolong dicatat. Tapi kadang-kadang bukan mertuanya. Mertuanya sudah gak ada. Pak, mertua itu adalah ayah atau ibu kandung dari pasangannya atau mempelainya. Kalau yang mendampingi itu adalah kakaknya. Kakaknya atau tetangganya. Siapa Pak? Ayo, coba. Kalau siapa? Kalau walinya berubah gimana ya, Pak? Iya, gak harus mertuanya. Jadi pamannya. Turunkan harga. Turunkan. Oh iya. Sebentar. Kita tanya tadi siapa yang ngirim. Oh iya, tadi kan baru jawaban. Ya. Pertanyaan, jawaban dan alasan. Panjang banget Identitas Pak. Identitas ini. Kita lihat lagi video panjang berikutnya. Banget,
Error. Alasannya adalah bun buat istriku tercinta Fitri Rahmawati. Semoga di ulang tahun yang kali ini selalu diberikan rahmat dan keberkahan, sehat dan panjang umur selalu. I love you so much. Dikeluarkan Bank Indonesia. Yang dikeluarkan Bank Indonesia. Uang tapi NK belakangnya. Apakah yang dikeluarkan Bank Indonesia uang pakai K belakangnya? Bukan. Lan, oke tim A silakan. Tamu deh coba kita tamu. Tamu. Yang dikeluarkan Bank Indonesia apakah tamu? Tamu. Bukan. Padahal cuma 4 huruf. Susah tapi Pak. Kenapa enggak kepikiran? Apa? Kenapaan? Ini yang dikeluarkan Bank Indonesia. Gaji. Bank Indonesia itu ada karyawannya. Tiap bulan pasti mengeluarkan gaji untuk karyawan. Masa enggak digaji karyawan? Mana ada yang mau kerja di Bank Indonesia? Dibayar, Pak. Enggak usah Bank Indonesia. Tukang bakso, tukang soto babat juga ngeluarin gaji. Kan di sini maksudnya adalah mengeluarkan tuh maksudnya seperti dia memproduksi gitu, Pak. Siapa yang bilang memproduksi? Mengeluarkan. Produksi uang Bank Indonesia, mengeluarkan. Ya memang, tapi tidak hanya memproduksi uang. Kayak sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI. Uang. Bank Indonesia mengeluarkan uang. Sekarang saya tanya, yang mengeluarkan SIM? Mindat mengeluarkan. Yang mengeluarkan SIM? Kepolisian. Bukan, yang punya. Bisa itu kan? SIM-nya mas, SIM-nya. Apa? SIM. Bapak polisi ya? Iya. Tolong. Gak ada yang gitu. Gak bisa. Kalau orang yang males, yang keluar polisi juga. Pada saat kamu operasi kan, razia, siapa yang mengeluarkan STNK ya? Yang punya. Pak. Aku tuh mau polisian, Pak. Oh, iya. Stop, Pak. Ya, Bu Polwan. Iya, STNK-nya mana, Pak? Ada, Bu. Mana saya coba lihat. Tolong keluarin, Bu. Masa gitu pernah polisi ngambil? Gak mau, kan? Tolong keluarin, Bu. Tolong keluarin, ada di dompet. Masa sopan, dong. Gak boleh, kayak gitu. Lu dukung, dong. Oke, jawabannya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah gaji. Masih ada 2 soal lagi. Sekarang saatnya giliran tim A. Pilih yang mana? Ayo, Melody. Dua menurun. Salah satu ukuran luas. Sekali.
Wih, tanahnya luas sekali. Benar-benar. Benar sih, Pak, itu bisa. Aduh. Apakah sekali jawaban yang benar? Setelah yang satu ini.